Gali nih. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita buka dulu. Ini tampilannya seperti ini. Ini yang paling kecil seperti ini teman-teman ya. Kalau orang melihat sekilas ini macam durian apa namanya? Belum masak ya, belum matang ya. Tetapi ternyata teman-teman ya. Ternyata. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Ini belum maksimal karena ini duriannya bungkik ya teman-teman. Ini yang ini agak kuning dan ini ya seperti inilah. Tapi kata penggemar durian ya, yang sering datang ke sini ke lapak Haryono Jatirejo, ternyata durian ini paling dicari dari ribuan pohon yang ada di Haryono Jatirejo sini. Ya, dari seluruh pegunungan Manurai. Nah, kita coba. Sebelum kameramen dijatah, biar saya dulu yang makan ya. Tidak tebal tapi maknyos rasanya teman-teman. Nah, nanti giliran kameramen, nanti saya yang ngamerain. Buat kameramen nanti saya shooting biar menjadi artis. Oke teman-teman, lanjutkan untuk melihat video Haryono Jatirejo. Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Ini teman-teman ya, ini berbeda lagi teman-teman. Ini namanya durian kunir karena dari luar cetok kuning ya, luarnya kuning dan jingkrung-jingkrung seperti kunir ya teman, kunyit. Nah, kita akan buka teman-teman, tampilannya kayak apa, apakah sama dengan durian susu, apakah sama dengan durian setikus, kita buktikan teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa melihat dan juga menilai daripada apa yang saya videokan ini teman-teman. Dari beberapa jenis yang sudah saya buka. Mana nih? Pengen ini. 1, 2. Ya. Nah, teman-teman, Anda lihat teman-teman. Nah, kuning kan? Pasti penasaran ini. Kita buka seluruhnya teman-teman. Jangan ragu-ragu. Nah, ini teman-teman. Ini dibuang dulu. Ini tampilannya teman-teman. Kuning batu. Ntar kita buka lagi yang ini supaya teman-teman bisa lebih melihat dengan sempurna. Nah. Ini loh teman-teman. Nah, sebentar, yang ini kita ambil, kita tempelkan di sini. Ini loh tampilannya teman-teman. Wow, mantap-mantap dan mantap. Oke teman-teman, Anda pasti bisa membedakan di antara tiga jenis durian, yaitu susu, durian susu, durian setikus. Ini durian setikus ya. Ini durian susu. Dan ini adalah durian kunyit teman-teman. Durian kunir, kulitnya pun kuning teman-teman. Tampilannya lebih menawan yang mana? Tentu dengan tampilan-tampilan seperti ini akan menggugah selera dan juga tentu akan membuat penasaran orang teman-teman. Ingin merasakan sensasinya makan durian sing kuning koyo opo? Dan rasanya seperti apa? Wah, tentu kita akan rasakan teman. Wow, ini teman. Wah, ini loh. Enggak ada punggungnya. Punggungnya. Ya, ini. Begitu legit dan buset deh. Untuk para penggemar durian, Anda harus merasakan sensasinya durian kunyit Haryono Jatirejo ya.
Enggak ada pongginya, teman-teman. Nanti kameramen nih, hadiah buat kameramen ya. Pongginya kecil nih, teman-teman. Wow. Mantap tenan iki. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe, like dan komennya untuk Durian Purworejo. Semoga Durian Purworejo selalu berkembang dengan metode-metode supaya durian lokal pun tidak kalah dengan durian interlokal. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di share-share sebanyak-banyaknya agar Durian Purworejo, durian lokal juga ikut terkenal gitu teman-teman ya. Mantap, mantap dan mantap. Terima kasih kameramen. Normalnya durian seperti ini. Kamera dekat-dekat. Nah, kuningnya nampol. Ini saking normal, teman-teman. Padahal duriannya kecil ya. Cuma segini. Apa kira-kira enggak kepengin? Kaosnya dong, kaosnya. Durian Purworejo. Gimana rasanya, Mas? Jajal, Mas. Lumer ya. Ini loh. Ini berbeda lagi teman-teman. Durian susu. Kenapa saya bilang durian susu? Karena ini sak pentil-pentil. Sak susu. Susu kambing, susu sapi ini besarnya segini. Jadi kita buka nanti rasanya seperti apa. Kata teman-teman saya yang penggemar durian sering datang ke sini. Ini rasanya kayak susu. Artinya kayak apa jenisnya? Karamel nopo apa? Bos, kayak susu mulai ya. Putihnya putih seperti itu, tidak kuning. Tapi ini lengket sekali seperti macam ketan gitu ya. Durian ketan, orang bilang. Tapi ini dikasih nama durian susu ya, teman-teman. Karena ini memang kecil. Nah, kita buka teman-teman ya, kita lihat tampilannya kayak apa. Semoga betul-betul sesuai dengan namanya. Durian susu ya, putih tapi nyamrong, nyokamin. Kalau ini bisa kuning ya malah bagus. Nah, nyokamin. Wih, tak tipu neng lantai, tak nyurap bagus. Nah, ini hijaunya teman-teman. Ini bungkiannya teman-teman ya, tampilannya nyokamin. Anak berapa, Om? Yakin? Iya, Mas. Coba, Mas. Beda lagi nih, Mas. Yakin, Mas. Atos. Wah, jos teman. Tebal nih, teman-teman. Jadi macam seperti ini, teman-teman, daging buahnya. Iki. Ono paite mah ya. Ada kayak di shooting artis. Artis dari Cangkrep. Jangan lupa ya teman-teman ya, Anda jangan melihat wujud dan bentuknya, tetapi rasanya. Ketika durian besar tetapi kok gagal rasanya. Contohnya ini teman-teman. Ini kurang bagus karena rasanya kurang manis, kurang nendang. Anyes tok nek sing iki. Tapi ini ya jauh. Jadi teman-teman ya, jangan Anda meremehkan yang kecil. Ketika yang kecil mempunyai kualitas, tetap hormati yang kecil. Yang besar belum tentu punya kualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.